Naik pesawat charteran dari Malino ke Long Ampung. Menempuh perjalanan udara dengan ketinggian 5.000-an kaki selama 1 jam 10 menit. Ketentuan matikan handphone enggak ada ya? Matikan handphone. Iya. Screen udah canggih ya. Ini Amerika buat ini. Ya. Kayaknya pelatihannya 1 minggu nggak selesai nih kalau kita belajar. Ya udah Pak ya. Berapa? 1 bulan cukup ini belajar? Nggak cukup juga. Harus di simulator dulu. Sekolahnya di berapa tahun? Oh iya. Gini ya? Oh iya. Kira 5.000 kaki lah.
tuh gak ada izin pesawat ini. Padahal kan kebutuhan sekali. Jadi pakai disubsidi, mendingan disubsidi lah. Bila cerah saudara-saudara. Walaupun pesawatnya kecil saudara-saudara, ia sudah dilengkapi dengan autopilot. Jadi sudah jalan sendiri otomatis sesuai dengan aplikasi yang sudah dimasukkan di dalam autopilotnya. Jadi nggak ada lagi belok kiri, belok kanan, sudah dilepas itu kemudinya, bisa jalan sendiri autopilot. Lebih 1 jam dan 5 menit dan tidak akan waktu tiba di Bandar Udara Long Ampung pada pukul 9:45. Cuaca di sisa perjalanan kita diperkirakan cerah dan berawan, begitu juga di Bandar Udara Kedatangan Long Ampung. Mohon tetap menggunakan dan mengecangkan sabuk pengaman Anda sampai kita mendarat di Bandar Udara tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati penerbangan ini. Cuaca alhamdulillah cerah teman-teman, cuaca cerah alhamdulillah. Perjalanan hari ini cukup tenang, tidak ada riak-riak gelombang di atas.
pesawat ini menggunakan Garmin sebagai navigasi GPS, dan navigasinya menggunakan Garmin touchscreen. Vertical track. Melakukan pengendalian manual. Tapi kalau cuaca bagus, saya lihat tadi pilot menekan tombol navigasi di autopilot ke manual. Nah sekarang manual ini kayaknya mau sampai, karena kita lihat di Garmin navigator itu rute yang diikuti oleh pilot itu tidak lurus, agak berbelok. Mungkin menyesuaikan arah landing, maka dilakukan perubahan arah, masuk dari kiri, membelok ke kiri, mengarah ke bandara, maksud saya ke bandara Long Ampung, saudara-saudara. Jadi lagipun ada banyak awan di bawah ini yang berada pada ketinggian 5000 kaki. Jadi pesawat sedikit agak tergoyang-goyang sedikit lah. Ini kita berada di samping awan. Turun coba terhormat, langsung kita ke bandara di Bandar Udara Long Ampung. Cuaca di sini berjalan kita diperkirakan berawan dan sedikit berubah. Cuaca di Bandar Udara Long Ampung di Long Ampung. Oke guys, kata Pak Pilot dan Co-Pilot, kita mau sampai. Terlihat di navigasi pesawat kita mulai membelok ke arah kiri ya, dan oke. Kita menembus awan ini, itu terlihat di ketinggian. Sekarang kita berada pada ketinggian 4500 kaki ya, turun terus, bisa dilihat sekarang 4400 kaki. Ada goncangan teman-teman, karena kita ketinggian awan ini kan pada lapisan pertama itu kan sekitar 4000 sampai 5000 kaki. Nah sekarang kayaknya kita di ketinggian di bawah 4000 kaki, kayaknya baru tenang kembali dan
kita siap-siap untuk mendarat, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masih menembus awan pada ketinggian 4000 kaki. Terlihat itu di altimeter. Altimeter menunjukkan ketinggian 3700. Jadi satuannya feet ya, atau kaki ya, saudara-saudara. Jadi di sistem penerbangan itu satuan internasional itu yang dipakai adalah kayaknya British ya. Besaran satuan British. Jadi nggak boleh ada besaran ganda, karena ya di laut juga begitu ya, pakai satuan mil bukan meter atau kilometer. Begitu juga di pesawat ini. Satuan yang dipakai adalah bukan satuan internasional, tetapi satuan besaran satuan British atau Inggris. Oke, teman-teman, ketinggian sekarang di 3000 kaki dari permukaan laut. 3000 kaki kita sudah berada di bawah awan, saudara-saudara. Coba dilihat, itu kita berada di atas pohon-pohon. Oke, ketinggian turun terus. Tiga ribu kaki itu sekitar berapa? 2500. Ini ketinggian sekitar 100 meter. Oke, rumah-rumah penduduk sudah terlihat, saudara-saudara. Ketinggian kita sekarang 2300 kaki. Kita menuju landasan ya. Ini teman kita nih di belakang, apakah udah bangun atau belum? Alhamdulillah, teman-teman, kita mendarat dengan cantik. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya Solusi Harisman.